Permaisuri Kian tertegun. Dia tahu tentang keluarga Qin dan Qin king tetapi dia belum pernah mendengar tentang seorang keponakan bernama Qin Chuan. Qin Quan mengatakan semua ini untuk memulihkan ingatannya secara perlahan. Meski kemungkinannya kecil, Qin Quan masih berharap dia bisa sembuh. Dia sangat sedih atas kematiannya. Karena dia tidak mati, dia akan membiarkannya mendapatkan kembali kegembiraan ini. Qin Quan tidak ingin dia membawa kesedihan itu selamanya. Permaisuri Kian memandang Qin Quan dan berjalan ke arahnya. Aku benar-benar tidak bisa mengingatmu. Bahkan jika itu benar, bahkan jika aku benar-benar kehilangan ingatanku, aku tidak bisa melawan hatiku. Kincuan tersenyum dan mengangguk, dia berpikir sejenak dan berkata, "Apakah kamu memiliki lebih banyak buah kehidupan lima warna?" Permaisuri kian tertegun, dia berpikir sejenak dan mengeluarkan buah lima warna, "Kamu mau ini?" Mata kincuan berbinar, dan dia mengangguk. "Aku ingin menggunakan ini untuk menyelamatkan seseorang. Bagaimana dengan ini? Aku akan menukar sesuatu dengan buah kehidupan lima warnamu." "Oke," okay. kincuan pahit, "jika sebelumnya dia tidak perlu melakukan ini." Sekarang, dia adalah orang asing. Meskipun saya tidak dapat mengingat Anda, mungkin apa yang Anda katakan itu benar. Ini untuk Anda, kata Permaisuri Kian. Kincuan masih memberinya pil body. Ini untukmu. Jika kamu tidak kehilangan ingatanmu, kamu pasti akan menerimanya. Aku menyiapkan ini untukmu. Kamu tidak ingat aku, tapi aku ingat kamu. Permaisuri Kian, aku hanya berharap kamu tidak akan tolak kebaikanku. Bahkan jika kamu tidak dapat mengingatku, kamu harus menerima kebaikanku. Permaisuri kian tertegun. Dia memandang kincuan dan mengambil pil dari kincuan. "Terima kasih, kamu masih belum berjanji padaku," kata kincuan. Permaisuri kian melihat wajahnya yang tampan dan merasakan aura alaminya. Dia mengangguk ringan, "Aku hanya bisa melakukan yang terbaik untuk berjanji padamu." Kincuan tersenyum, dia sudah sangat puas. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada permaisuri kian, kincuan dan glory kembali. Begitu dia keluar, ekspresi kincuan tidak lagi sesantai sebelumnya. Dia bahkan tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Dia merasa sakit hati dan tak berdaya. Saudaraku, jangan terlalu keras. Mungkin ingatanmu akan kembali besok, Glory menghibur Kincuan. Kincuan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dipulihkan. Dia mengesampingkan suasana hatinya yang buruk dan pergi ke keluarga Nangong bersama Glory. Dia juga memberitahu pemimpin keluarga Ki, Kiliang, dan mereka pergi minum. Kali ini, Kincuan banyak minum. Permaisuri Kian sangat bingung saat ini, karena dia merasa apa yang dikatakan Kincuan itu benar. Dia bahkan yakin bahwa dia telah kehilangan ingatannya, dan tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat mengingatnya. Jika dia tidak dapat mengingatnya, dia secara alami tidak akan memiliki perasaan terhadap kincuan. Seiring berlalunya hari, kincuan menemukan bahwa dia hanya memiliki sedikit kesempatan untuk melihat permaisuri kian. Apalagi dia mengikuti Glory, dia hanya melihat permaisuri kian beberapa kali, tetapi Glory akan selalu menemukan kesempatan untuk pergi. Tetapi dia menemukan bahwa dia tidak tahu harus berkata apa di depan permaisuri kian dan tidak pantas untuk mengatakan apapun. Jika Anda berbicara tentang masa lalu, dia tidak akan tahu. Jika Anda terus berbicara tentang betapa hebatnya dan betapa manisnya masa lalu, itu hanya akan mengganggu kian fei. Selain itu, tidak pantas baginya untuk membicarakannya jika dia tidak dapat mengingatnya di masa lalu. Ketika mereka bersama, mereka memiliki banyak hal untuk dibicarakan. Sekarang, itu akan menjadi canggung setelah beberapa kata. Permaisuri Kian tidak menunjukkan ketidaksabaran. Apakah itu benar atau tidak, dia mencoba berteman dengannya. Mata Kincuan berbinar saat memikirkan pil body. Jika dia menggunakan pil body dan menerobos ke tahap surgawi bumi, apakah dia dapat memulihkan bagian dari ingatannya? Terkadang, saat menerobos, beberapa luka akan sembuh. Amnesia sebenarnya adalah semacam cedera. Apakah kamu menggunakan pil body? Kincuan bertanya. Permaisuri Kian menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang salah dengan pil itu. Aku tidak akan melakukan apapun untuk menyakitimu," kata Kincuan. "Oke, saya akan menggunakannya dalam dua hari," kata Permaisuri Kian lembut. "Kincuan tidak tahu apakah dia harus pergi atau tidak. Permaisuri Kian baik-baik saja, tetapi dia tidak bisa tinggal di sini selamanya. Dia juga tidak tahu apakah dia bisa memulihkan ingatannya." Namun, pada hari ini, Glory berkata kepada Kincuan, "Dinasti Naga Langit telah menemukan pendukung yang kuat dan ingin membalaskan dendam Tian Longsi." Longzi adalah masa depan Dinasti Naga, tetapi dia telah dibunuh oleh Permaisuri Kian. Secara alami, mereka tidak bisa menerimanya dengan berbaring. Apalagi, kincuan sudah mati. Permaisuri Kian juga sangat berbakat, tapi dia masih jauh lebih lemah dari kincuan pendukung besar. Kincuan bingung, sekte Cloud Dragon Dunia Changyun memiliki ahli di Earth Celestial Stage, kata Glory. Mereka benar-benar menghubungi kekuatan yang kuat di dunia sepuluh arah. Kincuan tidak khawatir, Gunung Suci sekarang menjadi pendukungnya. Selain itu mungkin Permaisuri Kian bisa menembus ke tahap surgawi bumi, jadi dia tidak takut. Beberapa hari kemudian, Kincuan merasakan irama ki bumi yang kuat di istana. Ini membuat Kincuan menghela nafas lega. Saya telah mencapai tahap surgawi bumi. Sepertinya pil body saya sangat berguna. Aku tidak bisa tinggal di sini. Dia mengeluarkan pil body dan menyerahkannya kepada Glory. Kakak, ini untukmu. Ini, Glory penasaran. Ada kemungkinan besar bahwa Anda akan menjadi prajurit Earth Celestial Stage. Saya memberi permaisuri kian sebelumnya. Jika tidak ada yang salah, ketika saya melihatnya lagi, dia akan berada di Earth Celestial Stage," kata Kincuan sambil tersenyum. "Dia bisa merasakan ritme Ki Bumi. Dia tahu bahwa permaisuri kian pasti telah menerobos. Kakak ini terlalu mahal. Aku tidak tahan. Kamu akan membutuhkannya segera, Glory, dengan enggan mengembalikannya ke Kincuan." Saudaraku, kupikir kita cocok juga. Ketika kamu menjadi lebih kuat, permaisuri kian akan memiliki pembantu setelah aku pergi. Kincuan tersenyum, Glory mengerti apa yang dimaksud Kincuan. Faktanya, dia sudah berutang terlalu banyak pada Kincuan. Permaisuri Kian telah menerobos, tetapi dia belum memulihkan ingatannya. Dia masih tidak mengenal Kincuan. Namun, dia mengambil inisiatif untuk mencari Kincuan hari ini. Dia ingin mentraktir Kincuan makan dan minum. Kincuan secara alami senang menerimanya. Dia mengeluarkan anggur bunga premnya dan memasak hidangannya sendiri. Permaisuri Kian pernah mencicipinya sebelumnya. Kincuan tidak akan melepaskan kesempatan apapun yang bisa dia raih. Dia berharap dia secara tidak sengaja dapat menemukan perasaan yang akrab. Permaisuri Kian terus memujinya saat dia makan makanan lesat. Ada juga anggur bunga prem. Ada semangkuk masakan obat di antara piring. Kincuan pernah membuat semangkuk masakan obat untuk Permaisuri Kian untuk pertama kalinya. Kincuan, maafkan aku. Aku masih tidak bisa mengingatmu. Permaisuri Kian menghela nafas. Ini sudah sangat bagus. Manusia melamar, Tuhan yang menentukan. Anda tidak perlu memiliki beban apapun. Saya hanya berharap Anda bisa hidup bahagia. Selama Anda bahagia, Anda bisa bahagia. Ini yang terbesar dari saya harapan, Kata kincuan dengan serius, meskipun aku tidak bisa mengingatmu, kita bisa berteman. Oke, okay. oke, okay. oke, okay. kata kincuan bersemangat. Setengah bulan kemudian, saudaraku, kabar buruk. Glory mengerutkan kening dan mencari kincuan. Apa yang salah? Kincuan bertanya. Keturunan langsung dari sekte Cloud Dragon, sekte Tuan Muda Yun Terbunuh. Kata Glory, apa yang telah terjadi? Glory memberitahunya, apa yang telah terjadi. Tuan Muda Yun ini adalah seorang cabul, dan untuk beberapa alasan, dia datang ke dinasti seratus bunga dan meminta permaisuri seratus bunga untuk tidur dengannya. Hal yang memalukan seperti itu secara alami terbunuh. Kincuan tersenyum, baiklah. Namun, dinasti Tianlong sedang bermain trik. Kalau tidak, mengapa Tuan Muda Yun datang ke permaisuri Kian? Maksudmu dinasti Tianlong melakukannya dengan sengaja. Dia ingin membunuh dengan pisau pinjaman. 912. Pinjam sekte naga awan untuk membunuh permaisuri Kian. Kincuan tersenyum. Bisakah mereka membelinya sekarang? Karena dinasti Tianlong melakukan ini, mereka akan menanggung akibat dari tindakan mereka sendiri. Kincuan tidak khawatir tentang ini, tetapi untuk berjaga-jaga, Kincuan tetap di sini untuk saat ini. Seminggu kemudian, orang-orang dari sekte Cloud Dragon datang. Ada sekitar 30 dari mereka, dan mereka memasuki Hundred Flowers Immortal City. Mereka memaksa masuk ke gerbang istana. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya. Dia tampak tegas dan dingin. Dia memegang pisau dingin di tangannya saat dia berdiri di depan gerbang. Para penjaga sudah pergi untuk melapor. Namun, pada saat ini, orang-orang dari tiga klan besar tiba dengan cepat dan menghadapi orang-orang tersebut di depan gerbang istana. Kincuan juga ada di sana; semuanya berada di level penuh alam manusia langit, dan pria parubaya yang memimpin bahkan lebih luar biasa. Perbedaan antara tingkat penuh alam manusia langit seperti perbedaan antara langit dan bumi, dan pria parubaya ini jelas merupakan makhluk yang kuat di tingkat penuh alam manusia langit. Dia benar-benar ahli. Siapa kamu? Beraninya kamu menerobos masuk ke Hundred Flowers Imperial Palace! Glory berkata dengan dingin. Pria parubaya itu menatap Glory dengan dingin, matanya dipenuhi dengan penghinaan, istana kekaisaran seratus bunga kecil berani berbicara denganku seperti itu. "Kamu pasti lelah hidup!" tepat pada saat ini, Kian Fei keluar. Dia tampak anggun dan megah. Dia menatap pria parubaya itu dengan dingin dan berkata, "Aku bahkan belum meminta keadilan dari Sekte Naga Awanmu, dan kamu yang pertama datang kepadaku." Kamu membunuh Tuan Muda Yun. Pria parubaya itu menatap Permaisuri Kian. Aku akan memberimu pilihan. Pergi dan aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Permaisuri berkata dengan tenang. Haha, lelucon apa? Kamu ingin aku pergi tanpa memberiku penjelasan. Pria parubaya itu tertawa gila. Kamu ingin penjelasan. Aku akan memberimu satu. Pada saat itu, Kincuan berjalan keluar. Brat, jangan mencari kematian. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Pria parubaya itu memelototi Kincuan. Bang! Kincuan melintas di depan pria parubaya itu dan mengayunkan palunya. Ekspresi pria parubaya itu berubah, dan dia secara naluriah mengulurkan tangan untuk memblokir. Kaca-kaca suara tulang patah terdengar, dan dia dikirim terbang dengan darah menyembur keluar dari mulutnya. "Bawa orang-orangmu dan enyahlah juga!" sampaikan kata-kataku ke sekte Cloud Dragon. Suruh master sektemu datang ke sini dan beri kami penjelasan. "Jika tidak, aku akan meminta master perubahan sekte Cloud Dragon," kata Kincuan dingin. Dia telah melumpuhkan pria parubaya itu dengan satu gerakan. Ini adalah pembangkit tenaga listrik mutlak di tingkat alam makhluk surgawi. Seberapa kuat pemuda ini? Kata-kata yang arogan, untuk meminta Master Sekte dari Sekte Cloud Dragon secara pribadi datang dan meminta maaf. Kalau tidak, jika Sekte Cloud Dragon berpindah tangan, orang-orang itu telah pergi. Glory dan yang lainnya terkejut. Seberapa menakutkan kekuatan kincuan saat ini? Pada tingkat ketujuh dari alam makhluk surgawi, dia bisa langsung membunuh seorang ahli absolut di tingkat sempurna dari alam makhluk surgawi. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di bawah Erd Celestial Stage yang cocok untuknya. Setelah yang lain pergi, Permaisurikian meminta Kincuan untuk tetap tinggal. Keduanya perlahan berjalan menuju istana. Permaisurikian tidak berbicara, begitu pula Kincuan. Sekarang aku percaya apa yang kamu katakan itu benar, kata Permaisurikian setelah beberapa saat. Mengapa? Entahlah, ini hanya perasaan. Permaisurikian tersenyum. Dia berada di alam surgawi bumi dan memiliki kultivasi yang mengerikan. Ada sangat sedikit orang di dunia yang sama yang bisa mengalahkannya. Titik. Di dalam sekte Cloud Dragon, seorang pria yang agung dan mendominasi sangat marah. Seluruh bangunan hancur berkeping-keping. Dia adalah pemimpin sekte Cloud Dragon sekte, Yun Yuba. Sombong sekali. Untuk membuat sekte Cloud Dragon berganti master, aku ingin melihat bagaimana mereka bisa melakukan itu. Kamu ingin aku memberi mereka penjelasan? Baiklah, aku akan memberi mereka satu sekarang. Pria itu berteriak, Pria yang lengannya dipatahkan oleh kincuan merangkak di depan pria itu dan menggigil. Kamu adalah pemimpin sekte. Sebuah dinasti kecil di sembilan tanah menindas kami seperti ini. Putraku terbunuh. Aku ingin kamu mencabik-cabik tubuh jalang itu menjadi beberapa bagian. Seorang wanita parubaya yang gemuk berkata dengan dingin. Apakah kamu bahkan perlu mengatakan itu? Kamu memanjakannya dan membuatnya sangat melanggar hukum. Kamulah yang menyebabkan kematiannya. Teriak Yun Yuba. Mengapa kamu meneriaki saya? Siapa yang akan saya manja jika saya tidak memanjakan putra saya? Jelas bahwa mereka sama sekali tidak peduli dengan Anda. Kalau tidak, putra kami tidak akan mati. Putraku yang malang, kamu dipukuli sampai mati di usia yang begitu muda, wanita itu menangis ketika dia berbicara. Pria itu kesal. Dia tahu siapa putranya dan bahwa dia seharusnya sudah lama mati. Tapi bagaimanapun, dia adalah putranya dan dia merasa kesal. Titik. Kincuan telah berada di Hundred Flower Celestial City selama hampir sebulan. Selama ini, sesuatu terjadi di Tanah Naga Langit. Raja Naga Langit dari dinasti Naga Langit hampir musnah. Kaisar Naga Langit menderita akibat tindakannya sendiri. Dia pasti telah dibutakan oleh keserakahan. Dia menggunakan Cloud Dragon Sekte seperti ini, berpikir bahwa itu sempurna. Dia menggunakan nafsu Tuan Muda Yun untuk membiarkannya melihat permaisuri seratus bunga, dan semuanya terjadi secara alami. Dia pikir tidak akan terjadi apa-apa. Pada hari ketiga setelah keluarga Raja Naga Langit dimusnahkan, sekelompok orang datang ke Hundred Flower Celestial City. Tidak banyak orang kali ini, hanya sekitar seratus orang. Tapi mereka semua mengendarai monster terbang raksasa dan muncul di langit di atas Hundred Flower Celestial City. Hundred Flower Dynasty, apakah kamu tidak menginginkan penjelasan dariku? Aku di sini, aku akan memberimu waktu 15 menit. Jika kamu tidak keluar, aku akan meratakan istanamu. Sebuah suara keras terdengar. Suah. Seekor naga bunga menyerbu ke langit dan terbang menuju pria paruh baya itu. Naga bunga raksasa itu dikelilingi oleh ratusan bunga. Itu mengeluarkan kekuatan misterius dan mengejutkan mata. Kong. Raungan naga terdengar. Alam surgawi bumi, permaisuri kian juga berada di alam surgawi bumi, jadi tentu saja kekuatan jalan seratus bunganya luar biasa. Ekspresi Yun Yuba berubah, dan dia menamparkan ke depan. Hong Yun Yuba tidak mendapatkan keuntungan apapun, ekspresinya benar-benar jelek, dan dia sangat terkejut. Tanah Naga Langit Kecil, sebuah dinasti kecil, sebenarnya memiliki ahli alam surgawi bumi. Bagaimana itu mungkin? Bukankah sembilan tanah tidak memiliki ahli alam surgawi bumi? Kincuan berjalan keluar dan berjalan di depan permaisuri kian. Dia memandang Yun Yuba, apakah kamu pernah berpikir untuk mati? Kincuan berkata dengan tenang. Hahaha, apakah kamu berpikir bahwa kamu dapat membunuhku hanya karena kamu memiliki alam surgawi bumi? Lelucon yang luar biasa, kamu pasti telah menerobos belum lama ini. Yun Yuba menatap permaisuri Kian. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Berikan penjelasan yang memuaskan kepada Hundred Flowers Dynasty. Jika tidak, aku akan tetap mengatakan hal yang sama. Aku pasti akan meminta master perubahan sekte Cloud Dragon, dan kamu akan mati di sini hari ini. Yun Yuba adalah seorang penguasa dan telah melihat segala macam situasi. Bagaimana dia bisa ditakuti hanya dengan beberapa kata dari kincuan? Sungguh, anak nakal yang tidak tahu malu. Menurutmu, siapa yang berteriak di sini? Kamu meminta kematian. Yun Yuba sangat marah. Dia langsung mengirim serangan telapak tangan ke arah kincuan. Seorang seniman bela diri di tingkat ketujuh alam surgawi tidak ada artinya di matanya. Menurutnya, hanya satu serangan telapak tangan yang dibutuhkan. Aura surgawi mata dewa, dia langsung melemahkannya. Dia juga menamparkan dengan telapak tangan. Cakar naga ilahi berlian. Sembilan naga ilahi telah mencapai tingkat yang luar biasa. Kekuatan tempur kincuan telah mencapai tingkat yang bahkan dia sendiri tidak yakin. Cakar naga emas sangat besar dan mengeluarkan aura naga yang menakutkan. Kong! Raungan naga yang rendah bahkan menyebabkan permaisuri kian dan Yun Yuba gemetar. 913. Peng! Fajra Divine Dragon Claw kincuan bentrok dengan Yun Yuba, tapi kincuan tidak dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ini mengejutkan semua orang. Lagi pula, Kincuan hanya berada di level 7 alam manusia surga. Namun, Kincuan tidak dapat diukur dengan standar normal. Meskipun Yunyuba berada di Earth Celestial Realm, dia dilemahkan sebesar 20% oleh Kincuan. Pelemahan ini terlalu ganas. Dengan 20% dari kekuatannya, dia seperti seseorang yang baru saja menerobos ke alam surgawi bumi. Pada saat ini, Permaisuri Kian menyerang. Jalan seratus bunga. Yunyuba sama sekali bukan tandingan Kincuan. Setelah dilemahkan oleh Kincuan, Kekuatannya mirip dengan Permaisurikian, tetapi kekuatan tempurnya yang sebenarnya jauh lebih lemah daripada Permaisurikian. Pertempuran ini tidak memiliki ketegangan sama sekali. Banyak naga bunga menari, tanaman merambat terbungkus, dan ratusan bunga menari. Sangat cepat, Yunyuba tidak tahu apa yang sedang terjadi. 9 posisi Dewa Bunga Kincuan instan menyerang, posisi Dewa Sembilan Bunga mendarat di tubuh Permaisurikian. Kemudian, serangan ini menghancurkan Yunyuba dengan keras. Peng! Uh! long tertegun. Dia melihat lubang di dadanya. Naga bunga benar-benar telah menembusnya. Sekarang, dia sudah mati. Seorang prajurit Ercelestial Realm telah mati. Pemimpin Sekte Cloud Dragon Sekte sudah mati. Pertempuran berakhir. Orang-orang yang tersisa dengan cepat pergi dengan mayat Yunyuba. Seorang prajurit Ercelestial Realm meninggal di sini. Jika Cloud Dragon Sekte punya otak, mereka tidak akan datang ke sini untuk mati. Namun, masalah ini belum terselesaikan. Jadi Sekte Cloud Dragon pasti harus memberikan penjelasan. Cloud Dragon Sek hanya memiliki beberapa prajurit Earth Celestial Realm dengan kematian pemimpin sekte, sulit untuk mengatakan apakah sekte Cloud Dragon akan berpindah tangan atau tidak. Kali ini hanya butuh tiga hari. Seseorang dari Cloud Dragon Sekte datang, dia juga seorang prajurit Earth Celestial Realm. Dia terlihat sangat biasa dan tidak terlihat tua. Seng Lun, dengan kedatangannya, kincuan juga terkejut. Sekolah Cloud Dragon benar-benar akan berpindah tangan karena seperti itu mudah untuk didiskusikan. Dengan sangat cepat, kincuan juga mengerti bahwa Seng Lun sebenarnya adalah cabang lain dari sekolah Cloud Dragon. Dia pernah gagal bersaing dengan Yun Yuba untuk posisi master sekte. Cabang mereka selalu ditekan dengan kuat oleh keluarga Yun. Seng Lun selalu memperhatikan gerakan Yun Yuba, tapi dia tidak menyangka Yun Yuba akan benar-benar mati kali ini. Ini bagus, tanpa Yun Yuba, keluarga Yun sama sekali tidak bisa bersaing dengan keluarga Seng. Seng Lun dapat dengan mudah mengambil posisi pemimpin sekte. Seng Lun adalah orang yang sangat santai, dan dia rukun dengan kincuan. Namun, Seng Lun mengetahui tujuan kunjungannya, jadi dia meminta maaf kepada Permaisuri Kian dan menyerahkan benih sawi Sumeru kepada Permaisuri Kian. Ini adalah Sumeru Master Seed milik Cloud Rain Hegemon. Seng Lun pergi, dan masalah di sini diselesaikan. Permaisuri Kian menyerahkan Sumeru Master Seed milik Yun Yuba ke Kincuan. Ambillah itu sebagai hadiah dariku, Permaisuri Kian berkata. Dia sekarang tahu bahwa pakaian dan sepatu bot emas yang dia kenakan dibuat untuknya oleh Kincuan. Dia sudah percaya pada Kincuan, tapi dia tidak bisa seperti sebelumnya. Kincuan tidak berdiri pada upacara dan menyimpannya, tetapi dia bersiap untuk pergi. Kincuan pergi. Dia tidak mengatakan apa-apa. Di masa depan, dia akan bertemu Permaisuri lagi, dan dia akan menemukan cara untuk mengingat kenangan Permaisuri Kian. Pelarian Gerbang Surga Kincuan mengatur posisi di Saint Mountain dan langsung menggunakan Heaven Shield Gate. Itu mirip dengan formasi teleportasi. Dalam sekejap, Kincuan menghilang dan muncul di kaki Gunung Sein. Alangkah nyaman mendaki Saint Mountain. Semua orang di Saint Mountain sekarang mengenal kincuan sangat cepat. Lang Yuan keluar, seseorang memberitahunya bahwa kincuan telah kembali. Lang Yuan dengan gembira berjalan ke sisi kincuan. "Kamu kembali!" Kincuan tersenyum dan memegang tangannya. "Kau sangat merindukanku. Tidak, ayo pergi! Aku akan mencari ayahku untuk makan. Ayo pergi bersama!" Lang Yuan tersenyum. Lang Ji telah menerobos. Melihat kincuan, dia tentu saja sangat senang. Suasana makan mereka bertiga sangat enak. Setelah makan, Kincuan memikirkannya dan berkata, Aku bisa mentraktir bibi. N, aku seharusnya bisa. Kincuan tidak ingin terlalu yakin. Pria itu tertegun dan menatap Kincuan. Dia mengalami pergumulan internal yang intens. Karena istrinya tidak bisa mengendalikan dirinya. Jika dia tidak bisa dirawat, maka tidak akan ada kesempatan. Namun, tidak mungkin menemukan orang yang bisa menyembuhkan istrinya dengan kepastian 100%. Lang Yuan juga tertegun. Kemudian, dia menatap Kincuan. Dia sangat mempercayai kincuan. Dia berkata kepada Lang Ji, "Keterampilan medis kincuan adalah yang terbaik yang pernah saya lihat. Aku percaya kamu, kata Lang Ji, perawatan akan diputuskan dalam tiga hari. Apa yang perlu dilakukan kincuan sekarang adalah memurnikan lima buah kehidupan berwarna menjadi pil dan meletakkannya di mulut Nyonya Lang Ji selama perawatan. Itu bisa menyelamatkan hidupnya dan mengisi kembali vitalitasnya. Dengan begitu, bersama dengan aku, puntur kincuan, dia bisa merawatnya." Pada hari ini, Lang Ji sangat gugup dan gelisah. Lang Yuan juga sangat emosional. Kalau saja ibunya bisa bangun lagi, itu akan bagus. Kalau tidak, ini akan selamanya menjadi rasa sakit di hatinya. Lang Ji lebih kesakitan daripada orang lain. Ini adalah wanita yang dia cintai, tetapi dia dipukuli olehnya. Bahkan jika ada alasannya, dia tetaplah yang memukulinya. Dia menderita di dalam hatinya setiap hari. Setiap kali dia melihat wanitanya terbaring di sana, hatinya terasa seperti disayat pisau. Dia hanya ingin berbaring di sana dan bertukar tempat dengannya. Tidak banyak orang yang bisa memahami sakit hati semacam itu. Dia gelisah, dan dari waktu ke waktu, dia akan mengatupkan kedua telapak tangannya seolah-olah dia sedang berdoa. Saat ini, kincuan sudah masuk ke dalam iglo. Dia meletakkan pil yang telah dia sempurnakan ke dalam mulut wanita itu. Kemudian, dia menggunakan jarum kematian bodi. Lima elemen aku puntur: jarum bintang surgawi mendarat terus-menerus, dawa segala sesuatu tumbuh, kekuatan dewa Yin Yang, kekuatan dewa lima elemen. Kekuatan Dewa dan Buddha Kincuan menyadari bahwa kemampuan penyembuhannya saat ini hampir menantang surga. Aura ilahi juga memainkan peran penting. Ini bukan pendekatan dua cabang, tetapi pendekatan multi cabang. Efeknya sangat bagus. Kekuatan hidup dari Elixir of Life terus-menerus dikirim ke tubuh wanita itu. Jarum kematian bodi Kincuan telah membangunkan kekuatan hidupnya. Akupuntur lima elemen membangkitkan kekuatan hidup organ dalamnya. Lapisan aura abadi samar melintas di akupuntur. Buah abadi lima elemen yang telah digunakan Kincuan sebelumnya memberi organ internal Kincuan lapisan aura abadi. Ini juga salah satu alasan mengapa Kincuan bisa pulih begitu cepat di bawah segel kematian. Jika dia tidak memiliki lapisan aura abadi ini, bahkan jika dia tidak mati, mungkin akan sangat sulit baginya untuk bangun. Tujuh hari kemudian, wanita itu membuka matanya. Kincuan akhirnya menghela nafas panjang. Kesuksesan. Langji adalah seorang pria, tapi dia tidak bisa menahan air matanya. Dia maju untuk memegang tangan wanita itu dan memanggil namanya. Lang Yuan mendukung kincuan. Dia bisa melihat bahwa kincuan sangat lelah. Kincuan dengan lembut menarik lengannya keluar. "Baiklah, pergi dan bicara. Aku baik-baik saja. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat sebentar." Setelah beberapa saat, Lang Ji menggendong wanita itu keluar. Tubuhnya masih sangat lemah, tapi dia baik-baik saja. Dia akan segera pulih. Kincuan tersenyum dan berjalan mendekat. "Bibi, halo. Namamu Kincuan? Kan, ucapan terima kasih terlalu ringan." Wanita itu memegang tangan Kincuan dan tersenyum ramah. Dia sangat cantik dan sangat keibuan. Kincuan merasa seolah-olah dia telah melihat ibunya sendiri. Itu membuatnya merasa bahwa dia harus meluangkan waktu untuk pulang mengunjunginya. Kincuan. Lang Yuan memeluk Kincuan dengan erat. 914. Sudah kubilang aku akan memberimu kejutan saat aku kembali. Apakah kamu menyukainya? Kincuan memeluknya dengan lembut. Lang Yuan sangat tersentuh sehingga dia tidak bisa menggambarkannya. Dia memeluk Kincuan dengan erat dan menganggukkan kepalanya. Aku suka, aku suka. Kejutan ini memuaskan. Tidak ada yang lebih baik dari ini. Kincuan, aku masih harus berterima kasih. Terima kasih, Lang Yuan memeluk kincuan dan tidak bisa menenangkan dirinya. Dia mendengar ibunya memanggilnya bocah, dia melihat senyum ibunya, dan dia merasakan kehangatan pelukan ibunya. Seorang anak dengan seorang ibu adalah berkah. Tidak peduli berapa usianya, bahkan jika dia tumbuh dewasa, bahkan jika dia sudah tua, memiliki seorang ibu di sisinya adalah berkah, berkah yang sangat besar. Kincuan mengerti, untuk menemukan ibunya sejak muda, dia telah menempuh jalan yang menurut banyak orang tidak mungkin. Itu adalah jalan yang bergelombang dan berduri. Oke, okay, jika kamu ingin berterima kasih padaku, katakan saja. Hanya saja kata-katanya terlalu ringan. Kincuan tersenyum. Lalu apa yang kamu inginkan? Lang Yuan memelototi Kincuan dan tersipu. Dia secara alami merasakan apa yang dipikirkan Kincuan, tetapi dia bahagia dan dalam suasana hati yang baik. Tidak baik bagiku untuk mengatakannya. Sangat memalukan meminta seseorang untuk berterima kasih padaku. Kincuan tersenyum, Lang Yuan menggertakkan giginya dan menatap Kincuan dengan wajah merah, "Tutup matamu!" Kincuan tersenyum dan menutup matanya. Lang Yuan perlahan mendekat. Kincuan merasakan sesuatu yang lembut di wajahnya, itu ringan dan halus, dan jantungnya berdebar kencang. Perasaan ini menghilang dengan sangat cepat. Lang Yuan sudah pergi, dia memegang tangannya, wajahnya memerah. Kincuan tersenyum, wanita ini murni seperti anak kecil. Hatinya tidak ternoda, dan dia dilahirkan dengan tulang murni di tubuhnya. Belum pernah terjadi sebelumnya baginya untuk menjadi seperti ini. Ini juga karena dia terlalu bahagia hari ini. Kincuan secara alami membantu ibunya memulihkan diri. Kincuan adalah orang yang membuat makanan obat. Wanita itu pulih dengan cepat. Seminggu kemudian, dia pada dasarnya pulih sepenuhnya. Bagaimanapun, dia adalah seorang seniman bela diri dengan fondasi yang kuat. Langji juga seorang prajurit alam abadi bumi. Gunung Suci memiliki dua prajurit alam abadi bumi. Yayasan ini telah melampaui banyak sekte besar. Di alam sepuluh arah, mereka dianggap telah benar-benar memasuki puncak piramida. Begitu wanita itu sembuh, kincuan tersenyum dan mengucapkan "selamat tinggal". Lang Yuan tahu bahwa kincuan tidak bisa tinggal di sini selamanya, dan kemunculan kincuan kali ini tidak hanya menyelesaikan krisis, tapi juga menyelamatkan ibunya. Dia menatap kincuan, dia telah berada di Gunung Suci sejak saat itu dan tidak merasakan apa-apa. Tapi sekarang kincuan pergi, dia merasa sedikit. "Aku akan sering datang menemuimu di masa depan." Ketika saatnya tiba, kamu tidak bisa menolak untuk bertemu denganku," Qin Chuan tersenyum. "Qin Chuan, ini yang kamu katakan. Kamu akan datang dan menemuiku," Lang Yuan berkata dengan serius. "Ya, aku akan melakukannya. Saudari Yuan, aku menyukaimu," kata Qin Chuan sambil tersenyum. Lang Yuan sedikit tersipu dan detak jantungnya meningkat. Dia tidak tahu mengapa dia memiliki reaksi dan perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Hatinya terasa hangat dan kebahagiaan yang tak terlukiskan saat dia sedikit menundukkan kepalanya. Aku pergi, Sister Yuan. Kincuan berkata dengan lembut, "Mem hati-hati!" Lang Yuan mengangkat kepalanya dan berkata, "Kincuan mengangguk. Kamu juga, kamu harus menghabiskan setiap hari dengan bahagia. Aku sudah berada di tahap surgawi bumi. Berikan pil bodi ini kepadaku. Kamu juga berada di tahap surgawi sekarang. Jika kamu bosan, kamu bisa jalan-jalan di luar. Saat aku pulih, tempat ini akan menjadi gunung suci yang sesungguhnya." N. Kincuan tiba-tiba ingin pulang. Dia sudah lama tidak kembali dan tidak sadarkan diri selama lima tahun. Kincuan tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan langsung menggunakan Get of Heaven's Escape. Kota Badai Salju Keluarga Kin sekarang berada di kota peniup salju, dan Kincuan telah mendirikan gerbang surga di sini. Sangat mudah untuk pulang. Snowblowing City masih sama. Dimanapun rumah seseorang, akan ada kehangatan. Kincuan sekarang merasa bahwa Snowblowing City juga sangat familiar. Ada banyak orang di jalan, dan matahari bersinar terik. Kincuan sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Dia mulai berjalan perlahan di sepanjang kerumunan menuju keluarga Kin. Seorang wanita dan seorang pria muda berjalan di depannya bergandengan tangan. Ketika Kincuan melihat wanita itu, dia tersenyum. Nianer, Kincuan berteriak. Wanita itu berbalik dan mengungkapkan wajah cantik. Ketika dia melihat Kincuan, dia melepaskan pemuda itu dan berlari. Kakak. Kin Nian memeluk Kincuan dan berteriak gembira. Kincuan memeluk Kin Nian dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu tidak ingin memperkenalkan saya? Wajah Qin Nian memerah. Pada saat ini, pemuda itu berjalan ke Kincuan dengan gelisah. Saudaraku, namaku Kou Yan. Halo, ayo pulang bersama. Kita akan bicara di jalan. Kata Kincuan. Meskipun ini adalah pertama kalinya Kincuan melihat pemuda ini, dia telah melihat banyak orang, semua jenis orang. Kepribadian seperti apa, pemikiran seperti apa, dia bisa merasakan banyak hal. Belum lagi, Kincuan melihat faktor yang membuatnya gelisah. Pemuda ini menyamar dengan sangat baik, tetapi Kincuan memiliki mata dewa emas. Kapan kalian mulai berkencan? Kincuan tersenyum. Setengah tahun yang lalu, kami akan bertunangan. Tetapi Nianer bersikeras menunggu kakak kembali. Kata Kou Yan dengan senyum malu-malu. Kou Yan, keluargamu seharusnya keluarga besar, kan? Kata Kincuan sambil tersenyum. King Yan sedikit gemetar, tetapi pada saat ini, King Nian berkata, saudaraku, bagaimana kamu tahu? Keluarganya pindah ke sini setahun yang lalu, dan merupakan keluarga nomor satu di Snowblowing City. Keluarga nomor satu saat itu, keluarga nomor satu di Snow City adalah keluarga angin salju. "Kouyan, apakah kamu menyukai adikku?" kata kincuan tanpa memandangnya. "Aku menyukainya. Aku sangat menyukainya." "Kouyan, berjuang untuk mengatakannya." "Kouyan, aku hanya punya saudara perempuan ini. Dia adalah mutiara keluarga kinku. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya, dan terlebih lagi, aku tidak akan membiarkan siapapun mempermainkan perasaannya saat itu." Aku bisa memusnahkan keluarga angin salju, jadi aku bisa memusnahkan keluarga kou. Bagaimana angin tanpa jejak? Kincuan menoleh dan menatap Kou Yan. Pada saat ini, wajah Kou Yan pucat, dan lapisan keringat muncul di kepalanya. "Saudaraku, angin tanpa jejak! Apakah angin tanpa jejak kembali?" Wajah Kin Nian berubah. "Aku sangat menyukai Nona Kin Nian, Nianer. Aku murid Raja Leswin," kata Kou Yan dengan lembut. "Sudah setahun, mengapa dia tidak bergerak?" Kincuan bertanya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi takut. Tuanku belum datang, kata Kou Yan. Qin Nian tertegun. Kincuan menariknya, Nianer. Saudaraku, apakah aku bodoh? Kata Qin Nian dengan lembut. Matanya merah. Kincuan menggelengkan kepalanya. Alasan mengapa Kincuan bisa mengenali hubungan antara Kou Yan dan Traceles adalah karena pagoda giok putih di tubuh Kou Yan. Itu adalah pagoda yang sama di tubuh Traceles Win. Nianer, Kou Yan memanggil dengan lembut. Kamu berbohong padaku. Mulai hari ini dan seterusnya, kita sudah selesai satu sama lain. Aku tidak mengenalmu, kata Qin Nian dengan dingin. Kou Yan dengan sedih memandang Qin Nian, sebenarnya, misiku di sini adalah membuatmu menyukaiku, lalu mencampakkanmu. Namun, aku tidak bisa tidak menyukaimu. Qin Chuan memikirkan Traceles Win. Dia menyukai ibunya, tetapi ibunya tidak menyukainya. 915. Traceles Blizzard tidak menyerah. Qin Chuan tidak membunuhnya saat itu. Dia tidak menyangka dia akan kembali kali ini. Jika bukan karena cinta keibuan yang dia rasakan dari wanita di Gunung Suci itu, dia tidak tahu apakah dia akan kembali. Jika dia tidak kembali kali ini, apakah itu akan menyebabkan bencana? Semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi takut. Dia tidak bisa membayangkan skenario itu terjadi. Kincuan menatap Kou Yan dan berkata perlahan, karena Nianer, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Huff, Kincuan, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah saudara laki-lakiku? Aku memang menyukai Qin Nian, tapi dia hanya seorang wanita. Selain itu, dia adalah anggota keluarga Qin. Cepat atau lambat, dia akan mati. Wajah Kou Yan berubah saat dia berkata dengan nada menghina. Qin Chuan tertegun. Ketika dia melihat bahwa dia dalam keadaan linglung, dia berpikir bahwa dia sangat mencintai Qin Nian. Jika dia sangat mencintai Qin Nian dan Qin Nian juga menyukainya, dia akan memikirkan cara untuk membantu mereka bersama. Tapi sekarang sepertinya tidak ada ruang untuk negosiasi. Nianer, apakah kamu menyukainya? Qin Chuan bertanya dengan lembut. Aku merasa jijik saat melihatnya sekarang, kata Qin Yan dengan tenang. B. Asteris touch. Aku pasti kesurupan. Aku sudah bersamamu selama setengah tahun, tapi aku tidak membawamu ke tempat tidur. Karena seperti ini, aku akan membawamu kembali hari ini dan membiarkanmu hidup seperti seorang wanita selama beberapa hari, kata Kou Yan dengan senyum dingin. Pa, uh. Pada titik ini, Qin Quan secara alami tidak peduli tentang hal lain. Dia menamparkan wajahnya dan menendangnya di antara kedua kaki. Sebuah cahaya putih menyala. Itu bisa menyelamatkannya dari kematian, tapi dia benar-benar lumpuh. Kemampuan dan kultivasi pria itu semuanya lumpuh. Beliza tanpa jejak, ini muridmu. Sepertinya kamu juga tidak sekuat itu. Gumam kincuan pada dirinya sendiri. "Kou Yan sudah pingsan, Nianer. Ayo pulang, kincuan tersenyum." "Saudaraku, apakah aku terlalu bodoh?" Kinnian memeluk lengan kincuan, "Tidak senang." Nianerku sudah dewasa, mereka bilang wanita yang jatuh cinta itu bodoh, lebih baik bodoh. Kincuan tersenyum. Saudaraku, kamu mengolok-olokku. Qin Nian tertawa. Bagaimana kabar keluargamu? Qin bertanya. Mem, bagus sekali, semua orang merindukanmu, kakak ipar juga merindukanmu. Qin Nian memandang Qin sambil tersenyum. Saat mereka memasuki keluarga Qin, Qin Nian berteriak, lihat siapa yang kembali. Tuan tua dan nenek keluar. Qin Feng dan Helian Wu juga keluar. Qin menyapa kakek neneknya. Nenek Qin memegang tangan Qin Chuan. Qin tumbuh bersama kakek dan neneknya. Pria tua itu sangat bahagia. Saat ini, Helian Wu menatap putranya dengan ekspresi rumit di matanya. Kebanggaan, kerinduan, sakit hati, kengganan, menyalahkan diri sendiri. Kincuan tersenyum dan memeluk ibunya. Bu, aku sangat merindukanmu. Helian Wu memeluk Kincuan dengan erat. Ibu juga merindukanmu, setiap hari. Helian Wu memegang wajah Kincuan dengan kedua tangan dan menciumnya dengan keras. Kemudian, dia mengusap rambut Kincuan hingga terlihat seperti kandang ayam. Kincuan tersenyum pahit, tapi dia merasa sangat bahagia dan bahagia. Ayah, Kincuan dan Kin Feng saling berpelukan. Kincuan menepuk pundak Kincuan, anak yang baik. Banyak dari tiga generasi keluarga Kin menikah dan memiliki anak. Kincuan mengeluarkan hadiah untuk mereka dan anak-anak mereka. Kali ini, Kincuan berencana untuk tinggal di rumah lebih lama. Keluarga Kin masih lemah. Dia berpikir bahwa dengan orang tuanya dan Su He datang beberapa kali dalam setahun, itu akan baik-baik saja. Namun, jika dia tidak kembali kali ini, pasti akan menimbulkan bencana. Melihat orang-orang dari keluarga Qin, yang semuanya adalah kerabatnya, Qin Chuan merasa sangat hangat dan bahagia. Ini adalah rumah, tempat terhangat. Sekarang, Qin Chuan merasa sangat santai. Kembali ke sini, dia bisa melepaskan segala sesuatu di luar. Kultivasi orang tuanya juga meningkat. Lagi pula, sumber daya yang ditinggalkan oleh Qin Chuan tidak buruk. Namun, kurang dari satu jam setelah Qin Chuan kembali ke rumah, sekelompok orang langsung mengepung keluarga Qin. Keluarga Qin jelas merupakan keluarga besar di Snow Blowing City. Hanya saja keluarga Kou, yang pindah ke sini setahun yang lalu, bahkan lebih kuat menaungi semua kejayaan keluarga Qin. Sekarang, keluarga Kou adalah yang paling mulia di Snow Blowing City. Saat ini, keluarga Kou mengepung keluarga Qin. Untuk sesaat, banyak orang mengelilingi mereka dari jauh dan melihat ke atas. Ini adalah pertunjukan besar. Qin Feng, Helian Wu, keluar, keluar, raungan keras masuk. Qin Feng dan Helian Wu tertegun dan sedikit mengernyit. Mereka dapat mendengar bahwa nada pihak lain tidak baik. Di Snowblowing City, hanya keluarga Kou yang berani melakukan ini. Ayah, Ibu, aku akan pergi denganmu. Qin Chuan tersenyum. Qin Nian tersenyum malu. Kou Yan adalah murid dari Tracelis Wind and Snow. Keluarga Kou adalah boneka dari Tracelis Wind. Kata Qin Chuan. Helian Wu tertegun dan wajahnya menjadi pucat. Dia sangat cerdas dan secara alami melihat niat pihak lain. Dia menatap putrinya dengan cemas. Bu, aku baik-baik saja. Aku hanya memiliki sedikit kesan yang baik tentang dia. Tidak sampai membuatku sedih. Dia bahkan berani membentak kakakku dan dilumpuhkan oleh kakakku. Itu bagus," Kin Nian tersenyum. Helian Wu dan Kin Feng menghela nafas lega dan menatap Kin Chuan. Semakin mereka memikirkannya, semakin takut mereka jadinya. "Apakah Traceless Wind telah datang?" Helian Wu bertanya. "Belum, tapi harus segera," kata Kin Chuan. Berjalan keluar dari pintu, tidak kurang dari seratus orang dari keluarga Kou. "Kin Feng, Helian Wu" jika kamu tidak memberiku penjelasan hari ini, aku akan menghancurkan keluarga Kin dan keluarga Helianmu. Seorang pria parubaya di kepala berteriak dengan arogan. Dia sangat tampan dan mengenakan jubah brokat. Dia memiliki sikap yang luar biasa, tetapi di mata Kincuan, dia seperti badut yang melompat. Gua. Saat pria parubaya mengatakan itu, sebuah tamparan mendarat di wajahnya dan dia dikirim terbang. Kaca. Lehernya patah. Dia mendarat di tanah tanpa tanda-tanda kehidupan sama sekali. Kincuan berjalan menuju keluarga Kou selangkah demi selangkah. Ada seratus orang dari keluarga Kou. Pada saat ini, mereka semua mundur beberapa langkah. Dia menamparkan kepala keluarga Kou sampai mati dengan satu langkah. Kekuatan macam apa itu? Dia berani mengatakan bahwa dia akan memusnahkan keluarga Qin dan keluarga Helian. Dia hanya meminta untuk mati. Apakah kamu puas dengan penjelasan ini? Kincuan memandang keluarga Kou dan berkata. Mereka tidak mengatakan sepatah kata pun. Angin tanpa jejak, keluarlah. Kincuan tersenyum dan menatap satu orang di kerumunan. Orang ini memiliki dua lengan dan wajahnya berbeda, tetapi Kincuan tahu bahwa dia adalah angin tanpa jejak. Hahaha, mata bajingan kecilmu benar-benar ganas. Tanpamu, keluarga Kin bukan apa-apa. Aku hanya membenci diriku sendiri karena tidak membunuhmu saat itu. Tracheles bliza tertawa keras saat dia berjalan keluar. Matanya menatap Kincuan dengan kejam. Kincuan mengerutkan kening. Dia berbicara omong kosong. Juga, Tracheles Win berada di Nirvana Realm. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa keberuntungan Lin Fan jauh lebih kuat darinya. Dibandingkan dengan keluarga Qin, Traceles Win adalah seseorang yang benar-benar bisa menyingkirkan mereka. Keluarga Qin tidak akan pernah bisa mengejarnya, tapi masih ada kincuan. Namun, Traceles Win tidak percaya bahwa kekuatan kincuan bisa melebihi miliknya. Dia sudah mendapatkan kesempatan yang menantang surga. 916. Blizzard tanpa jejak, kamu melarikan diri dengan nyawamu saat itu, mengapa kamu kembali untuk mati? Bualan tak tahu malu. Kamu tidak tahu arti kematian. Bocah cilik, membunuhmu hari ini semudah membalik telapak tanganku. Traceles Blizzard menatap Kincuan dengan dingin, aura ganas mengalir ke arah Kincuan. Aku berkata bahwa kamu kembali untuk mati. Hari ini, kamu harus mati. Kincuan langsung menggunakan tabu parul. Traceles Blizzard menjadi momok. Kali ini, apapun yang terjadi, Kincuan tidak bisa membiarkannya hidup. Kali ini, dia tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Sua. Sosok Kincuan terlalu cepat. Bagaimanapun, dia adalah elit Heaven Tier, sedangkan Traceles Blizzard adalah elit Nirvana Tier. Selain itu, dia berada di level rendah Nirvana Tier. Dibandingkan dengan kincuan saat ini, perbedaan di antara mereka seperti langit dan bumi. Menghancurkan. Cakar Naga Dewa Vajra. Cambuk ekor Naga Ilahi. Surga Tangan Yin yang menutupi segel Naga Ilahi. Traceles Blizzard memiliki harta karun padanya. Setelah memblokir dua gerakan, dia masih dengan mudah dibunuh oleh kincuan. Meskipun dia hanya membunuh seorang prajurit Nirvana Rilem, Kincuan menghela nafas panjang. Lagi pula, Traceles Blizzard selalu menjadi bahaya tersembunyi yang tidak bisa dilupakan Kincuan, dan itu adalah bahaya tersembunyi yang sangat besar. Dia akhirnya menyingkirkan bahaya tersembunyi ini. Adapun klan Kou, mudah untuk dihadapi. Tanpa Traceles Blizzard, klan Kou tidak layak disebut. Dua orang terkuat dari klan Kou sudah mati, dan kepala klan Kou sekarang diubah menjadi cabang lain. Selain itu, kekuatan klan Kin akan segera melampaui klan Kou, meninggalkan mereka jauh di belakang. Hari-hari di rumah sederhana dan bahagia. Menyempurnakan pil obat, mengajari kultivasi anggota Klankin. Hari ini, Kincuan sangat senang karena Suhe datang. Dia datang sendirian. Melihat Kincuan, Suhe tertegun. Kincuan tersenyum dan berjalan untuk memegang tangannya. Suhe sangat merindukan Kincuan. Dia memeluknya, kapan kamu kembali? Kemarin lusa. Apa yang terjadi di sini tidak diceritakan kepada Suhe, jika tidak, dengan kepribadian Suhe, dia pasti akan menyalahkan dirinya sendiri. Setelah lama tidak bertemu, keduanya secara alami akrab, sangat akrab. Kincuan juga sangat senang dengan tubuh harta karun tulang yang luar biasa. Suhe yang seputih batu giok dan cantik seperti ungu dan merah tersipu malu di tempat tidur. Pantat Sueyu yang bulat sempurna terangkat, menampilkan postur yang mempesona dan menggoda, sangat mempesona. Kincuan bingung, gila-gila. Pada saat semuanya tenang, sudah lewat tengah malam. Suhe meringkuk ke pelukan kincuan dengan puas. Memikirkan kegilaan sebelumnya, dia merasa sangat malu. Kincuan mengatakan sesuatu yang membuat Suhe menggerutu genit. Kebahagiaan kamar kerja, ini adalah pepatah yang benar bahwa orang hanya iri pada bebek mandarin, bukan peri. Beberapa hari kemudian, Suhe mengetahui tentang apa yang terjadi di sini. Dia menyalahkan dirinya sendiri dan memeluk Kincuan meminta maaf. Suhe kebetulan ada di sini. Jika dia tidak datang, Kincuan akan pergi mencarinya. Hari-hari biasa adalah yang paling memuaskan. Di malam hari, mereka menikmati kebahagiaan suami istri. Pada siang hari, Kincuan mengajari anggota keluarga Kin cara berkultivasi, membuat ramuan, mandi obat, membersihkan tulang, dan membuat pil lima elemen. Menyiapkan formasi roh untuk meningkatkan kultivasinya. Setahun berlalu dengan tergesa-gesa. Mungkin karena pikirannya tenang dan dia melepaskan banyak hal. Kincuan menerobos dunia dalam setahun. Tingkat ke-8 dari alam surga. Apalagi, semangat juang fajranya juga naik ke level yang lebih tinggi. Dao besar adalah yang paling sederhana, dan dia telah naik ke tingkat kedua. Dia bisa dianggap telah memasuki level berikutnya. Hal lain adalah tempat God Hammer. Dia mencapai tingkat keempat. Selama periode waktu ini, Kincuan berlatih Forging God Hammer dengan anggota keluarga Kin ketika dia bebas, dan dia juga memalsukan sesuatu. Kali ini, secara kebetulan dia naik ke tingkat berikutnya. Itu benar-benar di luar dugaan Kincuan. Itu juga merupakan kejutan yang tak terduga. Dalam setahun, keluarga Kin juga mengalami perubahan besar. Yang terkuat tentu saja adalah Suhe. Tubuh harta karun tulang yang luar biasa selalu bersama Qin Chuan, mengolah dao besar Yin dan Yang. Dia memiliki tubuh harta karun tulang yang luar biasa dan kultivasinya tidak akan jatuh. Selain itu, dia selalu satu tingkat lebih tinggi dari Qin Chuan. Tingkat ke-9 dari alam surga. Yang lainnya adalah orang tua Qin Chuan. Qin Feng sudah menyusul, sebulan yang lalu dia telah mencapai alam kaisar. Namun, dia akan melambat pada periode waktu berikutnya. Tahun ini, Kincuan ingin keluar dan melihat-lihat. Dengan teknik gerakan Heaven Gate, dia bisa kembali kapan saja. Dia menelepon keluarganya. Kincuan menggunakan teknik gerakan Gerbang Surga. Teknik gerakan Heaven Gate memiliki tiga lokasi. Snow Blowing City Kin Family, Kaki Saint Mountain, dan Beiming Glacier di Nanchang Land. Dia langsung tiba di Nanchang Land. Sudah lebih dari 10 tahun sejak dia pergi. Lagi pula, dia tidak sadarkan diri selama lima tahun dan terbangun selama dua tahun. Siapa yang tahu jika wanita ini telah berubah? Istana Jiuxuan Taeyun. Keluarga Beiming. Kincuan berdiri di pintu masuk. Penjaga di sini telah berubah, dan dia tidak mengenali Kincuan. Aku ingin melihat Gletser Beiming. Kata Kincuan setelah dia dihentikan. Maaf, nona kecil kami tidak melihat orang asing. Kata penjaga itu. Kamu orang baru, kan? Aku bukan orang asing. Kincuan berkata tanpa daya. Aku telah berada di keluarga Beiming selama lima tahun. Ini akan segera menjadi enam tahun, jadi aku bukan orang baru. Nona kecil tidak punya banyak teman, tapi aku mengenal mereka semua. Wang Er, siapa itu? Pada saat ini, sebuah suara terdengar dan seorang pemuda berjalan mendekat. Ketika dia melihat Qin Chuan, dia tertegun. Kemudian, dia membungkuk dengan hormat, salam Tuan Qin. Qin Chuan tidak mengenal pemuda ini, tetapi dia tahu bahwa pihak lain harus mengenalnya. Bawa aku untuk melihat nona kecilmu, kata Qin Chuan. Tuan Qin, lewat sini. Pria muda itu memimpin jalan. Sangat cepat, mereka tiba di pintu masuk halaman. Itu adalah halaman yang akrab dan tidak ada yang berubah di sini. Tuan Kin, saya tidak akan masuk. Pria muda itu membungkuk dan pergi. Kincuan berjalan ke halaman ini adalah halaman tempat dia tinggal sejak lama. Semuanya di sini sama, dan tidak ada yang berubah. Kincuan berdiri di halaman dan memandangi kursi goyang yang bersih, senyum muncul di wajahnya. Tiba-tiba, kincuan menoleh dan melihat seorang gadis berdiri tidak jauh dari sana. Wajahnya seperti dunia lain, hidungnya seperti pahatan surgawi, dan bibirnya indah tak terlukiskan. Rambutnya yang seperti air terjun berwarna hitam dan berkilau, dan kulitnya yang seputih salju seperti batu giok salju yang paling indah. Dia memiliki tubuh yang panjang dan ramping, dan matanya yang indah seperti mata surgawi. Energi spiritual melilitnya, dan dia adalah kecantikan yang tak tertandingi. Pakaiannya lebih putih dari salju, dan dia tampak seperti akan terbang. Tulang giok dewa air, tulang giok dewa air sejati, hati dewa air sepasang mata dewa itu tampaknya memiliki kabut samar ki abadi, begitu indah hingga mengejutkan. Melihat Kincuan, dia setenang makhluk abadi, tapi Kincuan masih bisa melihat sedikit keterkejutan di matanya. Alam surgawi. Kincuan tidak terkejut sama sekali. Jika dia tidak terjebak di Earth Celestial Realm, dia pasti sudah menerobos sejak lama. Aura Beiming Glacier telah banyak berubah dari sebelumnya. Kincuan berjalan mendekat, dan Glacier Beiming mengulurkan tangannya. Sama seperti sebelumnya. Kincuan merasakan kehangatan yang tak terlukiskan. Dia memegang tangan gioknya dan memeluknya. Aku merindukanmu, aku sangat merindukanmu. Kincuan berkata dengan lembut. Aku juga merindukanmu, kata Beiming Glasiar lembut. Kincuan menatap wajahnya yang cantik, dan dia mencium mulutnya yang menggoda. Gletser Beiming memeluk leher Kincuan dan perlahan menanggapinya. Darah Kincuan mendidih, dan dia merasa seperti melayang. 917. Kincuan melihat tatapan malu-malu Beiming Bingcuan dan tertawa. Grandmaster cantik ini memiliki aura agung seperti seorang dewi. Tapi sekarang, dia berperilaku seperti kekanak-kanakan. Ini membuat Kincuan marah. Bayi, Kincuan memanggil di telinganya. Beiming Bincuan sudah lama tidak mendengar Kincuan membuatnya jijik. Dia tidak terbiasa dengan itu. Kincuan memandang Beiming Bincuan dan tertawa. Bajingan. Kota yang ramai itu ramai dengan orang-orang. Kincuan dan Beiming Bincuan seperti pasangan biasa, berpegangan tangan dan melihat sekeliling dengan santai. Kaisar Dark North dan istrinya telah meninggalkan Xuan Supreme Cloud Palace ke Beiming Bincuan. Beberapa hari berlalu dengan cepat. Ning Shaoxing, Yu Hong, dan yang lainnya bergabung dengan mereka. Beberapa dari mereka pergi jalan-jalan, berpetualang, dan pergi ke kota-kota besar terdekat atau lebih jauh. Itu adalah kesempatan yang cukup membahagiakan. Ning Shaoxing, Yu Hong, dan Wang Su semuanya sudah menikah. Delapan dari mereka bersama-sama sangat hidup. Istri Ning Shaoxing adalah seorang wanita muda dari keluarga besar setempat. Dia terlihat seperti burung kecil dan sangat patuh pada Ning Shaoxing. Setengah lainnya dari Yu Hong adalah seorang pemuda yang sangat tampan, tetapi dia benar-benar ditekan oleh Yu Hong. Pemuda ini sering memandang Ning Sao Xing dengan iri. Wanita Wang Su sangat unik. Dia bukan yang tercantuk, tapi dia memiliki aura gagah berani dan heroik tentang dirinya. Suaranya juga netral, jenis suara yang disukai orang-orang yang suka mendengarnya. Mereka yang tidak menyukainya lebih suka mendengarkan suara wanita normal. Delapan dari mereka akhirnya memutuskan untuk pergi ke Cloud City untuk melihatnya. Cloud City agak jauh. Itu terletak di salah satu dari sembilan tanah, Tanah Yunpeng. Itu adalah kota yang sangat terkenal, sama seperti Sky City. Itu sangat tinggi di atas awan. Itu memiliki aura yang kuat dan lingkungannya sangat bagus. Banyak ahli akan pergi ke sana untuk menyelesaikan masalah. Itu adalah tempat paling makmur dengan lingkungan dan suasana terbaik. Itu adalah tempat harimau berjongkok dan naga tersembunyi. Bahkan dikatakan bahwa Cloud City adalah tempat yang terkenal, bahkan di alam sembilan tanah dan sepuluh arah. Legenda mengatakan bahwa banyak makhluk kuat dari alam sepuluh arah tinggal di kota di antara awan, jadi pada akhirnya, kota di antara awan bukan milik tanah awan, dan bahkan bukan milik sembilan tanah. Cloudfall Land berbatasan dengan alam sepuluh arah, dan kota di antara awan berada di ujungnya. Jika itu milik Cloudfall Land, maka itu milik Cloudfall Land. Jika itu milik alam sepuluh arah, maka itu milik alam sepuluh arah. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa kota di antara awan bukan milik suatu tempat, dan tempat itu tidak dapat mengendalikannya. Dikatakan bahwa kota di antara awan tidak harus mematuhi aturan sembilan tanah dan sepuluh arah dunia. Mereka melakukan perjalanan ke kota di antara awan dan menggunakan formasi teleportasi sekali. Pada hari ketiga, mereka melihat kota di antara awan. Melihat dari jauh, sepertinya ada kait di langit. Itu sangat indah, dan seluruh kota tampak memancarkan lingkaran cahaya yang redup. Kota di antara awan sangat indah, tetapi juga sangat kacau. Itu adalah surga bagi yang kuat dan neraka bagi yang lemah. Namun, sebelum memasuki kota di antara awan, Kincuan masih membuat gletser dunia bawah utara mengkonsumsi pil body. Sekarang Kincuan memiliki pengalaman, semakin baik fisiknya dan semakin baik warisannya, tidak akan ada masalah menerobos. Gletser dunia bawah utara memiliki tubuh tulang giok dewa air yang asli, dan bahkan memiliki hati dewa air, jadi tidak ada ketegangan saat menerobos. Gletser dunia bawah utara tertegun. Tahap surgawi bumi, dia telah mencapai tahap surgawi bumi. Ning Saoxing dan yang lainnya tercengang. Apakah ini pil surgawi bumi? Tidak, Earth Celestial Pil tidak terlihat seperti ini. Juga, kemungkinan menerobos dengan Earth Celestial Pil sangat rendah, dan Kincuan tampaknya memiliki kepercayaan diri untuk membuat Glacier Dunia bawah utara menerobos. Dengan Earth Celestial Stage, Kincuan merasa sangat nyaman. Lagi pula, kota di antara awan tidaklah sederhana. Kincuan pergi ke kota di antara awan untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan bunga awan. Cloud Flower hanya bisa ditemukan di kota di antara awan, atau lebih tepatnya, hanya di kota di antara awan. Bunga awan adalah harta surga, dan bumi itu bisa digunakan secara langsung atau bisa digunakan untuk memurnikan pil. Itu bisa digunakan pada tahap apapun, dan itu sangat berharga saat disuling menjadi pil. Kali ini, kincuan datang untuk bersenang-senang. Dia membawa gletser dunia bawah utara untuk bermain, untuk membuatnya bahagia, dan untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan bunga awan. Tidak ada penjaga di kota di antara awan. Ini adalah kota yang sangat besar di puncak gunung, dinding gunung curam dan lurus, dan tidak mungkin naik tanpa kekuatan. Delapan dari mereka berjalan ke kota di antara awan. Terkadang, awan putih melayang melewati mereka, dan mereka menginjak lantai batu berlapis kaca. Ada aroma kuno, atmosfer yang megah, namun tidak kehilangan keindahannya. Itu adalah tempat yang bagus, benar-benar tempat yang bagus. Pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi menghiasi kota di kedua sisinya. Suasananya semakin indah, dan suasana kuno semakin kuat. Pohon-pohon kuno sangat tinggi, dan puncak pohonnya sangat tinggi, sehingga tidak akan menghalangi sinar matahari sedikitpun. Ayo pergi ke Cloud Arena untuk melihatnya. Kudengar di sana sangat ramai dan ada orang yang bertarung di sana setiap hari. Kamu juga bisa memasang taruhan, kata Wangsu. Yang lain secara alami tidak keberatan. Rombongan pergi ke tempat yang paling representatif di kota di antara awan. Lokasi Cloud Arena sangat bagus. Itu terletak di persimpangan dua jalan utama. Ada panggung bela diri yang sangat besar di sana, juga disebut arena. Di sebelah utara panggung bela diri, ada prasasti batu daftar langit, bumi, dan manusia. Setiap hari ada lautan manusia di sini, dan ada prajurit di mana-mana. Mereka yang bisa tinggal di kota di antara awan adalah semua orang yang tidak kekurangan uang. Mereka semua mengejar jalur seni bela diri, jadi ketika mereka tidak melakukan apa-apa, mereka akan datang ke sini untuk belajar dari satu sama lain dan penelitian. Selain pelatihan, datang ke sini untuk bertarung bisa meningkatkan pengalaman bertarung yang sebenarnya, menambah pengalaman, dan juga berteman. Selain itu, jika beruntung, seseorang bahkan bisa mendapatkan cloud flower, kincuan, dan delapan lainnya empat pria dan empat wanita, dengan mudah menarik orang kemanapun mereka pergi. Bagaimanapun, Gletser Beiming ada di dalam, dan dia menjadi pusat perhatian kemanapun dia pergi. Hal ini membuat Kincuan merasa bahwa datang ke kota di antara awan dengan Gletser Beiming meminta masalah. Teman-teman mau ikut lomba silat. Ada hadiahnya. Beberapa orang berjalan di depan Kincuan dan yang lainnya. Orang-orang ini bermartabat, berpakaian bagus, dan santun. Sekilas, orang bisa tahu bahwa mereka berasal dari keluarga besar. Kompetisi seni bela diri, kincuan tidak mengerti. Kamu sepertinya bukan dari kota di antara awan. Bolehkah aku tahu dari mana asalmu? Pria yang memimpin itu berkata dengan lembut, "Teman-teman, apa kompetisi seni bela diri?" kata kincuan pria itu tersenyum dan berkata, "Artinya, jika Anda ingin berpartisipasi dalam kompetisi, daftar dulu, lalu berkompetisi. Jika Anda menang pada akhirnya, Anda akan mendapatkan cloud flower sebagai hadiah. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bertahan sampai akhir kompetisi?" Kincuan bertanya. Kamu datang pada waktu yang tepat. Hari ini adalah waktu untuk mendaftar. Kompetisi akan dimulai besok dan berakhir dalam seminggu. Kincuan berpikir sejenak dan mengangguk. Oke, okay, ayo daftar. Apa syarat dan ketentuannya? Tidak ada syarat. Tidak lebih dari 30 orang yang boleh naik panggung dalam satu waktu, kata pria itu. Beginilah pertempurannya. Itu menguji tim. Lagi pula, terlalu sulit bagi satu orang untuk membuat gelombang. Jika Anda sendirian, Anda bisa melawan 30 orang. Ada banyak orang yang mendaftar. Tidak ada aturan, bahkan aturan seperti melukai atau membunuh dengan sengaja, karena semua orang tahu bahwa aturan seperti itu hanya untuk pertunjukan. 918. Setelah mendaftar, pemuda itu mengundang Kincuan dan yang lainnya untuk minum bersamanya. Kincuan tidak menolak, dan kelompok itu masuk ke sebuah restoran besar di dekatnya. Menara Awan. Ini adalah salah satu restoran terbesar di kota di antara awan. Itu berdiri di puncak kemakmurannya. Setiap hari, ada aliran orang dan gerbong yang tak ada habisnya. Selain itu, Cloud Tower adalah restoran untuk seniman bela diri, dan orang-orang yang datang ke sini pada dasarnya semuanya adalah seniman bela diri. Kelompok pemuda itu terdiri dari 10 orang, dan kelompok kincuan terdiri dari 8 orang. Kelompok itu masuk ke Cloud Tower. Hei, bukankah ini Tuan Muda Chang? Aku ingin tahu apakah kamu akan berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri kali ini. Suara jernih terdengar. Sekelompok orang berjalan mendekat. Ada pria dan wanita, dan mereka dipimpin oleh seorang pria dan wanita muda. Ketika kincuan melihat pemuda ini, dia tertegun lagi. Tuan muda, canglan, aku benar-benar tidak bisa menghindari orang ini kemanapun aku pergi. Tuan muda, canglan juga terpana saat melihat kincuan. Sebelum dia selesai berbicara, dia mengabaikan pemuda itu dan menatap kincuan. Ini dunia kecil, sepertinya kita tidak bisa berhenti sampai salah satu dari kita mati. Kincuan, apakah kamu masih ingat aku? Suara feminin yang membuat orang merinding terdengar. Itu adalah seorang pria, atau lebih tepatnya, seseorang yang jenis kelaminnya tidak diketahui. Dia seharusnya laki-laki, tapi dia mengenakan rok pertempuran dan mawar genit di cambangnya. Pada saat ini, sepasang mata yang cerah dan menyeramkan menatap Kincuan. Kincuan merasa tatapan ini agak familiar, dan dia berpikir sejenak. Hah. Selama pertarungan untuk gua stalaktit 10.000 tahun, kakak senior Yue, yang lumpuh, bukan lagi seorang pria. Tapi sekarang, ketika Kincuan melihat kakak senior Yue ini, dia juga tertegun. Orang ini juga memiliki pertemuan kebetulan. Kultivasinya sangat mengerikan, dan dia telah memperoleh warisan yang sangat ekstrim. Warisan tingkat surga Warisan ini hanya bisa didapatkan oleh orang yang cacat, dan hanya mereka yang tidak dianggap laki-laki yang memenuhi kriteria. Tentu saja, tidak setiap orang yang lumpuh bisa berhasil mendapatkannya, jadi kakak senior Yue ini bisa dianggap sebagai orang yang sangat beruntung. Selain itu, kakak senior Yue juga memiliki warisan Dewa Iblis di tubuhnya. Kekuatan senior Brother Yue berada di Earth Immortal Stage, begitu juga kekuatan yang Master Changlan. Kincuan tertekan, kecepatan kultivasinya tidak lambat, tetapi dia masih tidak bisa mengejar orang-orang ini. Namun, dia menang dalam kemampuan bertarung yang sebenarnya. Sekarang dia berada di tingkat ke-8 alam manusia langit, dia tidak jauh dari alam surgawi bumi. Halo, kakak senior Yue. Kincuan tersenyum. Kincuan, kamu dan aku tidak dapat didamaikan. Salah satu dari kita harus jatuh. Suara dingin kakak senior Yue membuat orang merasa tidak nyaman. Kincuan memandang pemuda di sampingnya dan bertanya dengan bingung, ada gerbang setan di sini. Pria muda itu mengangguk. "Iya," dan mereka sangat kuat. "Apakah mereka mendaftar?" Kali ini, kincuan bertanya. "Kincuan, kami sudah mendaftar. Aku ingin tahu apakah kamu sudah mendaftar." Tuan muda canglan mengangkat kepalanya sedikit, senyum tipis tergantung di sudut mulutnya. "Iya, saya menyadari bahwa semua wanita di sekitar Anda menakjubkan. Saya sangat iri dengan keberuntungan Anda dengan wanita. Suatu hari, mereka semua akan menjadi milik saya." Tuan muda canglan tersenyum main-main pada kincuan, "Beraninya kamu memiliki desain pada wanitaku." Aku akan menjadikanmu sama dengan kakak senior Yue, kata Kincuan sambil tersenyum. Tuan muda Changlan tersedak dan tersenyum menghina. Di masa depan, kamu akan tahu bahwa jarak antara kamu dan aku hanya akan semakin besar. Ketika saatnya tiba, akan mudah bagiku untuk membunuhmu. Apakah kamu pikir kamu bisa hidup sampai hari itu? Aku tidak bisa diganggu untuk berbicara omong kosong denganmu. Kita akan segera bertemu. Hahaha. Setelah mengatakan itu, Tuan Muda Changlan pergi bersama sekelompok orang. Melihat Tuan Muda Changlan, suasana hati Kincuan sedang tidak baik. Kekuatan pihak lain juga tumbuh. Gerbang iblis memiliki status tinggi di Cloud City, dan kekuatannya telah berkembang. Sekarang, Kincuan juga mengetahui identitas pemuda itu, Tuan Muda Chang. Keluarga Chang adalah salah satu keluarga terbesar di Cloud City. Tuan Muda Chang bekerja untuk Yun Tiange, putra penguasa kota Cloud City. Status Yun Tiange di Cloud City tidak kalah dengan ayahnya, penguasa kota Cloud City. Tuan Muda Changlan juga merupakan tokoh berpengaruh di Cloud City, tapi dia tidak berpengaruh seperti Yun Tiange. Dia mendengarkan beberapa berita tentang kota di antara awan sambil makan. Bei Ming Bingcuan duduk di samping Kincuan dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Sambil makan, dia sesekali memasukkan makanan ke dalam mangkuk Kincuan. Yang lain memandangnya dengan iri. Mereka tinggal di Cloud Tower untuk bermalam. Ada empat kamar. Kincuan dan Bei Ming Bingcuan berbagi kamar. Istirahat lebih awal, Bei Ming Bingcuan tersenyum dan menutup matanya. Keduanya bersebelahan, dan mereka berdua ditutupi selimut tipis. Bei Ming Bingchuan sangat pendiam, dan dia tertidur. Cahaya bulan seperti pasir perak, menyinari tubuh Bei Ming Bingchuan. Selimut tipis tidak bisa menyembunyikan kecantikannya yang tiada taraf dan lekuk tubuhnya yang mempesona. Untuk sesaat, jantung Kincuan berdetak kencang. Dia telah berhubungan seks dengan Su He beberapa waktu yang lalu, dan dia menginginkan lebih. Pada saat ini, dia merasa pengendalian dirinya sangat buruk, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjangkau. Tangannya dengan lembut jatuh di tempat tidur yang menjulang tinggi. Tubuh Bei Ming Bing bergetar, dan dia membuka mata dewanya yang berair. Wajahnya yang seperti salju memerah, dan dia sedikit menurunkan bulu matanya. Dia tidak mengatakan apa-apa, juga tidak menyalahkannya. Jantung Kincuan berdetak kencang, tetapi ketika dia melihat reaksinya, Kincuan menjadi lebih berani. Tetapi dia tahu bahwa dia harus berhenti sebelum bertindak terlalu jauh. Namun, Kincuan telah mencapai alam pemurnian void dari jalan besar Yin dan Yang. Dia tidak perlu mengerahkannya dengan sengaja, dan kekuatan Yin dan Yang terus memasuki tubuh Bei Ming Bin Chuan. Kemampuan harmoni Yin dan Yang muncul secara alami. Semuanya terjadi secara alami. Mereka berhubungan seks. Bei Ming Bin Chuan mengerang pelan, melayani Kincuan. Kulitnya sehalus batu giok, dan wajahnya sebanding dengan Dewi. Pada saat ini, dia mekar untuk Kincuan. Segala sesuatu tentang dirinya begitu sempurna, seperti seni terindah. Semuanya disajikan di depan Kincuan. Kincuan sangat bersemangat, seolah-olah dia dalam mimpi, dan dia tidak tahu apakah itu kenyataan atau mimpi. Ini adalah hal yang paling intim, paling memalukan dan paling suci. Ini adalah warisan, ini adalah hubungan manusia. Engah. Meskipun Kincuan tahu bahwa akan ada beberapa terobosan, itu masih mengejutkan Kincuan ketika itu terjadi. Alam tubuh tiran yang menakjubkan Alam Kelima. Dengan terobosan alam tubuh tiran yang luar biasa, kekuatan Kincuan juga memasuki alam baru. Alam makhluk surgawi Alam Kesembilan. Aura yang kuat muncul di tubuhnya, memenuhi setiap bagian tubuhnya. Alam makhluk surgawi juga merupakan kuncinya. Pertumbuhan kekuatan masih sangat menakutkan. Pada tingkat kekuatan ini, jarak antara setiap alam kecil juga sangat besar. Tubuh Beiming Cuan juga menerobos. Dia memiliki tubuh tulang giok dewa air. Tubuhnya menerobos dan kekuatannya stabil. Dia baru saja melangkah ke Earth Celestial tahap 2. Hanya ketika langit akan menjadi cerah barulah ruangan menjadi tenang. Kincuan memeluk wanita seperti batu giok itu dengan puas. Beiming Bingcuan membenamkan kepalanya di pelukan Kincuan. Dia berpikir tentang betapa malunya dia di masa lalu karena dia tidak bisa menahannya. Kincuan melihat ekspresi gadis kecil Beiming Bingcuan dan memeluknya dengan penuh kasih. Gadis kecil, sangat pemalu. Kincuan menggoda Beiming Bingcuan. Ketika Beiming Bingcuan mendengar ini, dia dengan keras kepala menatap Kincuan. Wajah mereka nyaris bersentuhan. 919. Gletser Beiming tidak tahan dengan tatapan Kincuan dan mengulurkan tangan untuk menutupi mata Kincuan. Kincuan terhibur dengan penampilannya yang imut. Keduanya terhubung oleh Yin dan Yang. Dia memindahkan tangannya dan menatapnya. Yin dan Yang bergerak seirama, bertukar energi Yin dan Yang. Ini adalah perpaduan yang fatal dari rasa malu dan kekudusan. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Seluruh jiwa Kincuan melonjak. Itu jelas dan cerah, seolah-olah dia terhubung dengan para dewa. Langit cerah. Hari ini adalah hari kompetisi bela diri persahabatan. Plus, bukan hanya mereka berdua, jadi mereka harus bangun pagi. Setelah berdandan, Kincuan memandang Beiming Glacier. Dia bahkan lebih cantik. Ini semacam pesona. Ini karena terobosan konstitusinya. Kincuan merasa puas, berprestasi, dan bangga. Apalagi yang bisa dia minta. Ia merasa menjadi orang yang paling bahagia di dunia. Yang lain juga bangun dan sarapan bersama. Sister Glacier, kamu bahkan lebih cantik. Yola tersenyum. Dia berpengalaman. Meskipun dia tidak yakin apa yang terjadi pada Glacier Beiming, dia bisa menebak. Dia hanya tidak yakin, jadi dia sangat serius ketika mengatakan ini. Itu bukan hanya perasaannya, yang lain merasakan hal yang sama. Lagi pula, itu terlalu jelas. Gletser Beiming tersenyum. Benarkah, aku selalu seperti ini? Dia elegan dan mulia. Dia adalah penguasa istana-istana Jiuxuan Taiyun. Tidak ada yang berani bercanda dengannya. Tuan Muda Chang dan yang lainnya tidak jauh. Mereka sudah saling menyapa sebelumnya. Setelah makan, mereka pergi ke Cloud Arena bersama. Pendaftaran telah berakhir kemarin. Saat ini, Cloud Arena sudah dipenuhi orang. Ada begitu banyak orang di sini setiap hari. Tuan Muda Chang berjalan ke arena, melihat sekeliling, dan berkata, "Baiklah, dengan ini saya mengumumkan bahwa kompetisi seni bela diri persahabatan minggu ini telah dimulai. Setiap pertandingan akan direkam. Tantangan bersifat sukarela, dan Anda dapat langsung mengaku kalah. Tentu saja, akan ada rekor. Baiklah, kompetisi dimulai." Ini tampak seperti kompetisi yang relatif santai, tetapi pertarungannya masih intens, hidup, dan megah. Kalau begitu mari kita mulai hari ini. Siapa yang mau datang dan mengajari kita? Segera, seseorang berdiri di arena. Itu adalah biksu botak yang mengenakan jubah abu-abu. Dia memegang tongkat alis di tangannya. Dia sendirian. Aku akan bermain denganmu. Segera, seorang Tao naik. Dia adalah seorang Tao yang sangat muda mengenakan jubah Tao. Rambutnya disisir menjadi sanggul dan dia memegang pedang panjang. Keduanya adalah orang yang memulai hampir setiap acara bela diri persahabatan. Tak lama kemudian, keduanya berlalu. Kemudian, lebih banyak orang naik. Meskipun gratis, itu masih bergilir, dan tidak ada undian. Namun, setiap hari, setiap orang atau tim harus naik ke atas panggung dan bertarung setidaknya satu kali. Iya, Tuan Muda Changlan ada di sini. Hem, lihat ke sana, Tuan Muda Changlan juga ada di sini. Changlan Muda Changlan ada di sini. Menarik, hanya Sekte Konfusius yang ada di sini. Saya Changlan ada di sini. Semua orang menoleh dan melihat bahwa Sekte Konfusianisme telah tiba. Namun, mereka berada dalam posisi yang tidak mencolok. Ini adalah empat faksi besar Kota Cloudsky. Yun Tiange mewakili kediaman Tuan Kota, Tuan Muda Canglan mewakili Sekte Iblis, dan Nyonya Tulang mewakili Sekte Iblis. Kincuan melihat Yun Tiange, Tuan Muda Kota Cloud. Dia memiliki status yang tak tertandingi. Dia adalah Tuan Muda Nomor Satu di Cloud City. Dia pria yang tampan. Dia berpakaian sangat santai, tetapi dia memiliki aura mulia bawaan tentang dirinya. Dia memiliki senyum di wajahnya, dan dia sangat elegan dan tulus. Siapapun yang melihatnya akan memiliki kesan yang baik tentang dia pada pandangan pertama. Dia pria yang menawan. Changlan-Changlan memberi kincuan senyum penuh arti. Kakak senior Yue dan wanita cantik itu mengikuti Changlan-Changlan. Kincuan tidak menanggapi. Dia menatap Madam of Bones. Legenda mengatakan bahwa Madam of Bones lahir dari kerangka yang maha kuasa yang telah hidup lebih dari 10.000 tahun. Dia misterius dan kuat dan milik klan roh bumi. Sama seperti binatang berharga legendaris atau makhluk ilahi dari roh bumi, dia lahir dari energi spiritual langit dan bumi, dan beberapa kondisi lainnya. Pada akhirnya, Kin Chuan melihat sekte Konfusianisme. Sekte Konfusius juga merupakan sekte besar. Selama itu adalah tempat yang besar, sekte Konfusianisme dapat dilihat di mana-mana. Mereka mengajar dan berkultivasi, mereka memiliki status tinggi. Tuan Muda Chang dan Yun Tiange datang. Tuan Muda Chang memperkenalkan mereka. Tuan Kin masih sangat muda. Kalian semua naga dan burung phoenix di antara manusia. Senang bertemu denganmu. Yun Tiange tersenyum dan menyapa Kincuan dan yang lainnya. Ketika Yun Tiange melihat Gletser Beiming, dia tertegun. Meskipun dia berusaha menyembunyikannya, dia tidak bisa menyembunyikan kecemburuan di kedalaman matanya. Pakar dengan status tinggi tidak akan puas saat bertemu wanita cantik, bahkan jika dia milik orang lain. Menurut mereka, wanita sebaik itu hanya bisa menjadi milik mereka. Hanya mereka yang layak untuknya. Kincuan telah mencapai tingkat ke-8 dari mata ilahi emas. Dia bisa melihatnya dengan jelas. Dia secara alami mengerti apa artinya. Itu normal bagi pria untuk mengaguminya. Namun, mata pria itu dipenuhi dengan posesif dan sedikit keganasan. "Tuan Yun juga sangat muda," kata Qin Chuan sambil tersenyum. "Kita semua adalah anak muda. Saya suka berteman. Karena Anda telah datang ke Cloud City, saya harus menjadi tuan rumahnya. Ini siang. Saya akan mentraktir Anda semua makan siang," kata Yun Tiange dengan gembira. Secara tidak sengaja, tatapannya akan tertuju pada Beiming Glacier. Qin Chuan tersenyum dan berkata, Aku harus merepotkanmu. Kincuan tidak ingin memiliki hubungan yang buruk dengan orang ini, meskipun dia tidak takut padanya. Dia tidak ingin menyinggung orang seperti itu. Mereka hanya orang yang lewat dalam hidupnya. Tuan Kin, wanita muda ini sangat cantik, kata Yun Tiange sambil berjalan. Wanita muda di samping Tuan Yun juga sangat cantik, kata Kincuan. Ada juga seorang wanita mempesona di samping Yun Tiange. Dia memiliki sosok yang jahat, wajah yang murni, dan sepasang mata yang besar dan cerah. Seorang wanita yang bisa menarik perhatian Yun Tiange secara alami luar biasa. "Kamu menyanjungku. Dibandingkan dengan wanita muda ini, aku seperti kunang-kunang dibandingkan dengan bulan yang cerah. Perbedaannya seperti awan dan lumpur," kata Yun Tiange. Dia dengan tenang memuji Beiming Glacier. Biasanya, ketika seorang wanita menerima pujian dari Yun Tiange, dia akan sangat bersemangat. Namun, Glacier Beiming sedikit mengernyit. Dia tidak suka orang menghakiminya. Dia tidak suka orang membandingkannya. Aku bertanya-tanya bagaimana aku harus memanggil wanita muda yang cantik ini. Yun Tiange memandang Gletser Beiming dan berkata sambil tersenyum. Dia memiliki temperamen yang elegan, senyum yang ramah, dan penampilan yang tampan. Dia langsung bertanya pada Beiming Glacier. Kincuan tidak menyangka Yun Tiange akan begitu lugas. Namun, Kincuan tidak bereaksi. Dia hanya menatap Yun Tiange sambil tersenyum. Gletser Beiming memiliki persepsi yang sangat kuat. Meskipun pria ini terlihat lembut, dia bisa merasakan aura keserakahan, Posesif dan bahkan aura kotor yang dipancarkannya, dia membenci orang seperti ini. Dia menggelengkan kepalanya dan menarik tangan kincuan. Kemudian, dia berjalan ke Cloud Tower. Yu Hong dan yang lainnya juga pergi dan berjalan ke Cloud Tower. Kulit Yun Tiange langsung menjadi sangat tidak sedap dipandang. Siapa dia? Dia adalah Tuan Kota Muda dari Cloud City. Dia memiliki kultivasi yang kuat, penampilan yang tampan, dan pesona yang tak terbatas. Banyak wanita ingin mengikutinya, tetapi dia bahkan tidak melirik mereka sekarang dia diabaikan oleh seorang wanita. 920. Yun Tiange menekan amarah di dalam hatinya. Tuan Muda Chang ragu sejenak dan berkata kepada Yun Tiange, "Tuan Muda Yun, kincuan ini tidak sederhana." Yun Tiange memandang Tuan Muda Chang dan berkata dengan ekspresi dingin, "Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini." Tuan Muda Chang menggelengkan kepalanya dan pergi. Yun Tiange dan teman-temannya juga memasuki Cloud Tower. Wanita di sebelahnya tidak bereaksi. Dia sudah lama bersama Yun Tiange, jadi dia tidak terkejut dengan perilaku Yun Tiange. Dia telah direnggut olehnya di masa lalu, dan tidak lama kemudian wanita di sebelahnya akan menjadi wanita sebelumnya. Dia belum pernah melihat Yun Tiange begitu bersemangat sebelumnya. Dia tahu bahwa Yun Tiange bertekad untuk mendapatkan wanita itu. Dia berpikir bahwa dia akan pergi suatu hari nanti, tetapi dia tidak menyangka akan secepat ini. Dia percaya diri dengan penampilannya, tetapi saat dia melihat wanita itu, dia kehilangan kepercayaan diri. Seperti yang dikatakan Yun Tiange, perbedaan di antara mereka seperti awan dan lumpur. Yun Tiange kembali normal dan berjalan ke Cloud Tower. Dia duduk di dekat meja kincuan dan melihat gletser dunia bawah utara dari jauh. Dia merasa bahwa hanya dengan melihat gletser dunia bawah utara adalah semacam kesenangan, dan dia berharap bisa merebut wanita itu. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa tidak sabar, jadi dia menunggu kesempatan. Misalnya, jika kincuan meninggal, kincuan tidak memiliki kesan yang baik tentang Yun Tiange tubuh tiruannya yang luar biasa telah membuat terobosan, dan kekuatannya telah mencapai tingkat ke-9 dari alam surga. Kincuan bahkan bisa bertarung melawan Earth Celestial level rendah. Tiga hari telah berlalu. Kincuan dan teman-temannya bertempur setiap hari, dan mereka telah memenangkan tiga pertempuran. Hari ini adalah hari keempat, dan banyak orang yang belum pernah bertemu sebelumnya akan bertemu lagi. Terutama hari ini, karena mereka akan bertemu lawan yang kuat. Tuan Muda Changlan dan teman-temannya berdiri di panggung bela diri dan memandang kincuan. Salah satu dari kita harus jatuh. Apakah kamu ingin pertarungan satu lawan satu atau pertarungan kelompok? Aku akan membiarkanmu memilih. Kincuan memandang Tuan Muda Changlan dan berkata sambil tersenyum, setiap kali kamu berlari untuk hidupmu, kamu kencing di celana. Sejujurnya, aku bahkan tidak ingin melawanmu sekarang. Kamu terlalu pengecut. Ketika Tuan Muda Changlan mendengar kata-kata Kincuan, -kata dia sangat marah. Ini adalah rasa sakit di hatinya. Setiap kali dia memikirkannya, dia akan merasa sangat tidak nyaman dan dirugikan. Dia adalah orang yang sombong, tetapi dia dipaksa menjadi iblis. Wanitanya juga telah meninggalkannya, dan dia telah dipukuli olehnya beberapa kali hingga melarikan diri. Hanya dia yang tahu keluhan itu. Kamu hanya bisa menang dengan kata-kata, "Ayo, mari kita pertempuran kelompok hari ini." Ekspresi Tuan Muda Changlan sangat jelek. Tidak perlu begitu banyak orang. Hari ini hanya aku dan istriku. Kamu bisa membawa orang sebanyak yang kamu mau. Kincuan tertawa, "Gletser beiming sedikit bergetar," kata Nyonya. Itu memberinya perasaan khusus. Dia menundukkan kepalanya dan menatap kincuan. Kincuan menarik tangannya dan melonjak, mendarat di panggung bela diri. Sepasang sahabat abadi tidak lebih dari ini. Yun Tiange menyaksikan dari jauh, dan kecemburuan di matanya tampak seolah-olah hampir terbakar. Sungguh wanita yang cantik, dan pria muda yang tampan. Saya setuju bahwa wanita itu sangat cantik, tetapi pria itu sangat tampan. Saya kira tidak. Pria itu sangat tampan, sangat jantan, sangat alami, dan memiliki aura yang sangat bagus. Bahkan kamu berani mengatakan bahwa dia mungkin tidak begitu tampan. Kamu bahkan tidak pantas membawa sepatunya. Tidak masalah apakah dia tampan atau tidak. Yang penting, dia bertemu dengan Tuan Muda Changlan. Ku dengar Tuan Muda Changlan kejam, dan bahkan jika dia tidak mati, dia akan lumpuh. Titik-titik, baiklah, karena kamu mencari kematian, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Tuan Muda Changlan merasa sulit mengendalikan emosinya saat dia bertemu dengan kincuan kursi dewa sembilan bunga, susunan lima unsur Buddha suci, beruang naga emas bumi besar, dan binatang macan tutul naga. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Mari kita mulai. Kincuan tersenyum sambil menatap Tuan Muda Changlan. Kalimat ini membuat Tuan Muda Changlan meledak marah. Dia berharap dia bisa merobek Kincuan menjadi beberapa bagian dan langsung membuka arai. Demon King Sol melahap susunan pembantaian abadi. Armor Raja Iblis. Tubuh Raja Iblis. Binatang Haus Darah. Kuali Darah. Tangan Darah Raja Iblis. Keberuntungan Tuan Muda Changlan berlawanan dengan langit. Dia memiliki kuali darah, tubuh Raja Iblis, warisan Dewa Iblis, setetes darah Dewa Iblis, dan binatang haus darah. Armor Dewa Perang Berlian. Menempa palu pedang Dewa. Susunan Dewa Kincuan dan posisi Dewa Sembilan Bunga. Melemahkan. Kekuatan abadi mata Dewa. Pertempuran dimulai. Angkatan air. Berbudi luhur seperti air. Keterikatan air. Mengaum. Beruang naga emas bumi meraung. Area gravitasi, rawa bumi, spike naga emas bumi. Kali ini, kecepatan dan kecepatan reaksi lawan sangat berkurang. Gelombang mengerikan. Ledakan. Air yang sangat deras, ini bukan air biasa, itu melonjak dan menderu, lingkungan Kinkrik dan North Underworld Glacier sangat tenang. 10.000 mil laut darah. Laut darah naik, ini adalah kemampuan Tuan Muda Changlan. Kekuatan kuali darah ditampilkan. Tapi Glacier Dark North memiliki tubuh giok Dewa Air dan hati Dewa Air. Selain posisi Dewa Sembilan Bunga Kincuan dan susunannya, kekuatannya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Langkah Dewa Air. Dark North Glacier bergerak. Dia sudah menguasai langkah Dewa Air. Meskipun tidak terlalu kuat, dalam gelombang dahsyat ini, dengan satu langkah, gelombang mengguncang langit dan meledak ke segala arah. Energi yang menakutkan itu berada dalam untayan yang tak terhitung jumlahnya, dan mengalir di sepanjang air. Siapapun yang muncul di air bergidik. Mereka merasakan kekuatan kecil seperti jarum mengalir ke tubuh mereka, membuat mereka mati rasa. Perasaan ini sangat jelas, dan itu meningkat. Mata kincuan berbinar. Dia telah menguasai langkah Dewa Air. Ini bagus. Dia tidak perlu khawatir lagi. Untuk dirinya sendiri, kincuan tidak khawatir sama sekali. Dia telah menguasai posisi sembilan dewa naga, dan dia juga memiliki kabut dewa air. Naga tidak bisa meninggalkan air. Kincuan menyadari bahwa kekuatannya tampaknya sedikit meningkat di dalam air ini membuatnya bersemangat. Anggur naga emas, tangan Yin yang menutupi segel naga dewa langit, lima elemen segel dewa dan Buddha, dewa Buddha api. Yin yang menempa palu dewa kincuan dengan gila-gilaan melepaskan energi di tubuhnya. Dia sangat kejam. Sebagian besar bawahan Tuan Muda Changlan berlari untuk hidup mereka. Tapi saat ini, kakak senior Yue memblokir di depan kincuan. "Tangan mematikan ini adalah teknik pembunuhan yang kuat dari Heaven and Legacy. Itu berisi kemampuan membunuh yang mengerikan." Mata kincuan berbinar, mata dewa emasnya bisa melihat betapa menakutkannya gerakan ini. Itu bahkan lebih menakutkan daripada pohon palem manapun. "Ini adalah serangan kekuatan hidup. Tangan mematikan bisa memotong daya hidup seseorang." Orang-orang dengan heaven and legacy memiliki heaven and key di tubuh mereka. Menggunakannya untuk berkultivasi itu bisa membuat aura ini semakin menakutkan. Tanda matahari terbenam, dia menyerang dengan tangannya. Bola udara abu-abu yang tampak seperti matahari terbenam tiba-tiba melesat dan menghantam kincuan. Yah, dia tidak bisa mengelak. Sangat kuat, tidak heran kakak senior Yue ini begitu percaya diri. Ada sangat sedikit orang di dunia yang sama yang bisa mengalahkannya. Dao segala sesuatu tumbuh, Dao besar delapan kehancuran dan enam arah tangan Yin Yang. Kincuan menyerang dengan telapak tangannya. Tangan Yin yang juga bisa memotong Yin dan Yang seseorang. Tangan mematikan bisa memotong hidup dan mati seseorang. Sampai batas tertentu, itu juga bisa memotong Yin dan Yang seseorang. Namun, Kincuan milik Dao Ortodoks dari Yin Yang. Dan lawannya termasuk Dao yang tidak Ortodoks, jenis yang sangat kejam. Ledakan.